Ya, dan jadi jangan sampai kita menjadi orang yang merugi. Tidak ada sesuatu yang paling disesali oleh orang-orang yang mereka telah diwafatkan oleh Allah, kecuali apa? Kecuali dia berharap bisa hidup lagi ke dunia dan dia bisa menginfakkan hartanya. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minas salihin. Ya Rabbku, kalau seandainya engkau mengakhirkan sejenak kematianku, niscaya aku akan apa? Aku akan bersedekah. Dan aku akan menjadi orang-orang yang saleh. Ya. Orang yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan berkurang hartanya, bahkan akan bertambah. Iya. Disebutkan dalam sebuah kisah Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu warda. Ketika beliau hijrah ke kota Madinah dari Mekah, yang beliau tidak membawa apapun dari kotanya. Ya, kemudian dipersaudarakan Rasulullah dengan Rabi bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu. Kemudian Rabi bin Sa'ad menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, "Ya Abdurrahman, aku memiliki dua peta tanah. Silakan engkau memilih mana di antara dua peta tanah yang kau inginkan. Aku akan berikan kepadamu." Ya, dan ku punya dua orang istri. Silakan engkau pilih di antara dua istriku yang paling cantik. Aku akan ceraikan dia, selesai masa iddah silakan kau nikahi. Ini penawaran dari siapa? Rabi' bin Sa'ad. Kemudian kata Abdurrahman bin Auf, "Jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas kepada engkau kebaikan. Cuma tunjukkan saja kepada saya di mana pasar. Ya, saya ingin berniaga, saya ingin berdagang." Ya. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Ya, dari Asyarah Al-Mubashirina bil Jannah, 10 orang yang dikhabarkan masuk surga. Carinya apa? Pasar. Di mana pasar? Kemudian beliau mendapatkan uang setelah berniaga 4.000 dinar atau 4.000 dirham. Kemudian 2.000 dinarnya beliau berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sabilillah, dan 2.000-nya beliau ambil untuk beliau. Beliau pegang sebagai bekal untuk hidup dan untuk menikah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan, ya, Abdurrahman bin Auf, "Barakallahu laka fima ataita wa barakallahu laka fima amsakta." Semoga Allah memberkahi wahai Abdurrahman apa yang engkau pegang di tanganmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi wahai Abdurrahman apa yang kau infakkan. Ini doa siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah Abdurrahman menginfakkan hartanya di jalan Allah, disebutkan, "Tidaklah aku membalik batu kecuali aku mendapatkan emas di situ." Maksudnya apa? Kinayah. Begitu mudah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu mendapatkan rezeki setelah beliau infakkan harta beliau. Ya. Sehingga menjadilah beliau seorang saudagar yang sangat kaya raya di kota Madinah. Ya, sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah marah dan mengadu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam kalau Abdurrahman bin Auf, dia sudah berbuat dosa. Dosa apa yang dibuat oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu menurut Umar bin Khattab? Pada sebuah peperangan, Abdurrahman bin Auf menyumbangkan hartanya sangat banyak sekali. Banyak sekali disumbangkan oleh siapa? Abdurrahman bin Auf dalam sebuah peperangan. Dan Umar memprediksi hartanya Abdurrahman bin Auf sudah diberikan semua ke sini. Sudah tidak ada tersisa. Kan dalam syariat Islam, seseorang ketika bersedekah tidak boleh lebih dari berapa? Sepertiga. Al-thuluth kathir kata Rasulullah. Sepertiga itu sudah cukup banyak. Kalau menginfakkan harta, boleh. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Atau punya kekayaan misalnya 1 miliar, tidak boleh 6 miliar, 600 juta untuk sumbangkan. Tidak boleh.
bolehnya cuma sepertiga saja. Berapa? 300-an juta. Itu batasannya. Nah, Umar berpikir hartanya Abdurrahman Auf sudah habis. Sudah enggak punya uang lagi dia. Kemudian dipanggil oleh Rasulullah, "Ya Abdurrahman, apa yang kau tinggalkan untuk dirimu dan keluargamu? Apa yang kau tinggalkan untuk mereka?" Kata Abdurrahman bin Auf, "Ya Rasulullah, aku meninggalkan untuk istri dan anak-anakku lebih baik dan lebih banyak dan lebih bagus dari apa yang kuinfakkan." Jadi Umar memprediksi mungkin hartanya Abdurrahman sekian puluh miliar. Dan sekian itu sudah diberikan semuanya. Ternyata yang beliau simpan untuk diri dan keluarganya lebih banyak. Karena berkah doanya Nabi SAW. Keberkahan yang Abdurrahman bin Auf infakan hartanya. Bahkan pernah terjadi di kota Madinah. Ayuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ya. Sampai-sampai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha pada waktu itu kaget. Ada apa ini di kota Madinah? Ya, seperti jadi keributan. Ya, ada 600 ekor unta masuk ke kota Madinah, 600 ekor unta masuk ke kota Madinah. Ya, dan setiap unta tersebut membawa bekal-bekal. Ya, yang dibagikan kepada penduduk kota Madinah. Siapa yang membagikan? Abdurrahman bin Auf.